Kita emang dari dulu emang target kita 100 anak yatim, cuman memang Allah qadarullah ya, Allah kalau ngasih jalan di tahun ini kita bisa mewujudkan sampai 100 anak yatim piatu dan duafa. Itu berkat doa teman-teman semuanya. Kita doakan yang pertama, semoga para donatur yang telah menghibahkan dananya atau rezekinya di bulan yang penuh suci ini Allah lipat gandakan. Semoga apa yang menjadi hajat, doa dan permohonan dari para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hari ini, detik ini, saudara-saudara kita, para donatur, bapak ibu sekalian, para ustaz dan adik-adik sekalian yang berhalangan hadir dan hadir, yang sakit, semoga dengan perkumpulan ini dan doa ini Allah angkat segala penyakitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak yang menjadi panitia, alhamdulillah mereka-mereka lah yang istiqomah selama 6 tahun mengadakan acara ini, kita doakan semoga panjang umur, tambah rezekinya, bertambah kebaikannya, bertambah iman dan takwanya, dan diterima segala amal ibadahnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah merampungkan tugas pertama, yaitu belanja untuk kebutuhan acara besok santunan anak yatim dan duafa bersama rekan-rekan. Ya ini barangnya lagi dihitung, nanti akan keluar barang lumayan banyak, dan alhamdulillah itu berkat dari donatur dan kebaikan hati teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa mewujud di tahun ini. Ini untuk sebelah saya adalah wakil ketua umum acara kita hari ini, Mas Erik, gimana perasaannya, gimana Mas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Untuk pembelian bingkisan buat anak-anak yang dimana nanti kita akan alokasikan di yayasan besok ya. Siap. Dan kebetulan barang-barangnya lagi disiapin, jadi nanti tinggal dibayar sama bagian bendaharanya ada. Iya, ya. Dan lumayan banyak ya, banyak banget ya, berjibun ya. Alhamdulillah. Berapa anak yatim kalau tahun kemarin berapa dan tahun ini berapa? Untuk tahun ini alhamdulillahnya upgrade. Jadi yang tadinya sebelumnya hanya 50-60 orang, sekarang itu hampir 100 orang. Alhamdulillah. Itu berkat semua donatur-donatur kebaikan hati teman-teman ya, semuanya yang menyumbang. Semoga berkah buat keluarganya, buat diri semuanya, dan bermanfaat bagi semuanya teman-teman ya. Ini, ada tambah lagi mas ya, yang ini mas, tolong mas ketua ini agak susah orangnya, sok jaim ngerasa sahurukan ya, silakan. Terima kasih saya mau bagian bayar aja. Bayar adit ya, pokoknya insyaallah tahun ini lebih explore lah, pokoknya lebih good. Alhamdulillah upgrade ya, upgrade banget ya, upgrade banget dari 50 jadi 100 dan pokoknya lebih indah tahun ini. Alhamdulillahnya sih kita emang dari dulu emang target kita 100 anak yatim, cuman memang Allah qadarullah ya, Allah kalau ngasih jalan di tahun ini kita bisa mewujudkan sampai 100 anak yatim piatu dan duafa. Itu berkat doa teman-teman semuanya. Ini ada satu lagi bendahara yang lagi belanja, bendahara boleh kesan-kesannya tahun ini, silakan. Nice, alhamdulillah di luar ekspektasi ya, alhamdulillah ya, berkat doa dari para donatur dan admin. Siap, alhamdulillah. Singkat padat dan jelas dari bendahara kita. Lanjut ke barang-barang yang sudah disiapkan seperti apa, seberapa banyak barang yang akan kita dapatkan nih, ya kan? Siap, ditunggu aja selanjutnya. Oke, thank you. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi setelah kita belanja, sekarang kita melakukan proses packing. Nah, kita baru dapat kurang lebih sekitar berapa ya? 50% lah ya dari ini. Mohon doanya biar diberikan selalu kelancaran, karena kita tujuannya adalah untuk membahagiakan adik-adik yang perlu kita bantu, dan adik-adik yang memang wajibnya kita merangkul mereka teman-teman. Sekarang jam berapa, Mas? Sekarang tepatnya pukul Widi jam 00.00 Pak. Lumayan ya, dari belanja tadi kita masih begadang ya, demi ya proyek akhirat kalau kita nyebutnya, bersama teman-teman semuanya. Teman-teman boleh say hello dulu dong teman-teman. Ya, itu yang di belakang ya, boleh. Ada yang lagi ngitung uang, ada yang lagi packing. Inilah namanya kerjasama untuk mendapatkan tiket surga, tiket akhirat. Sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para donatur. Semoga amanah ini kita bisa menyampaikan dengan tepat. Oke. Banyak ya sekarang di sini ya.
Di depan juga masih ada ketum kita. Lagi ketum kita lagi ngapain ketum? Assalamualaikum. Nah, iya. Itu di sini kameranya. Oh iya. Halo guys, hai guys. Kebetulan saya lagi bikin banner buat acara nanti besok ya. Nah, ini lagi dikejar deadline banget nih. Karena bannernya belum kebentuk, jadi kita lagi cari-cari inspirasinya. Ya, mudah-mudahan besok doain ya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau bisa memang donatur-donatur semuanya bisa pada datang. Ya, jadi biar ikut meramaikan juga. Biar lebih afdol begitu ya Pak Ketua ya. Betul, betul. Terus sekali Pak Ketua. Ya, oke. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Saya lewat sini dulu ya kan. Nanti kita akan sambung lagi kegiatan-kegiatannya. Kita akan terus monitoring dan kita akan terus laporin. Kita terus buat apa ya? Ibaratnya informasi agar tersampaikan step-stepnya dengan tepat dan dengan pas agar menyenangkan hati semuanya termasuk anak yatim piatu dan duafa dan juga donaturnya. Untuk saat ini cukup sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya mungkin dengan orang yang berbeda. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya ada di Pondok Pesantren Yayasan Miftahul Huda yang ada di Keranggan. Nah, ayo Pak, masuk Pak. Terus. Jadi yang baru datang ini bingkisan ya, teman-teman. Ya, kita langsung eksekusi aja, kita turunin dulu sambil nunggu sholat asar berjamaah ya teman-teman. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini adalah tahun ke-6 kita hadir lagi di panti di yayasan di Pau Jakarta dengan jumlah yang penting. Alhamdulillah apa yang sudah Allah titipkan melalui para donatur sudah kita amanahkan. Kita doakan yang pertama, semoga para donatur yang telah menghibahkan dananya atau rezekinya di bulan yang penuh suci ini Allah lipat gandakan. Semoga apa yang menjadi hajat, doa dan permohonan dari para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hari ini, detik ini, saudara-saudara kita, para donatur, bapak ibu sekalian, para peserta dan adik-adik sekalian yang berhalangan hadir dan hadir, yang sakit, semoga dengan perkumpulan ini dan doa ini Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Dengan sehat walafiat. Terakhir, kita doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang menjadi panitia, alhamdulillah mereka-mereka lah yang istiqomah selama 6 tahun mengadakan acara ini. Kita doakan semoga panjang umur, bertambah rezekinya, bertambah kebaikannya, bertambah iman dan takwanya, dan diterima segala amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin. Alhamdulillahirabbil 'alamin.
panitian yang masya Allah udah 6 tahun ya, beliau-beliau mengunjungi kita, beliau-beliau berusaha semaksimal mungkin bareng-bareng mencari untuk menyenangkan kita. Maka mudah-mudahan beliau tercatat sebagai umat yang terbaik, untung khairul ummah. Amin. Ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan. Dan ini suatu diajar atau dihimbauan atau ajakan perintah oleh Allah, wa taqum minkum ummatun yad'una ila khair wa ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung adalah mereka orang yang bareng-bareng ngajak untuk kebaikan, berbagi kepada anak-anak yatim dan duafa. Itu suatu kebaikan. Baik apa buruk? Baik. Kalau ngasih orang yang butuh, baik apa buruk? Baik. Kalau baik, maka tadi ajakan dari Bang Ismail istiqomah. Apa sih istiqomah sih? Perintah nggak istiqomah artinya apa? Konsisten bahasa mana? Tanya saya nggak ada bahasa konsisten nggak ada. Kontinu. Cicit ya, nggak goyah. Dengan perbuatan yang baik ini istiqomah. Maka janji Allah dalam surat 41 ayat 30. Alladzina qalu rabbuna alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah dalam keimanannya tadi, bahwasanya berbagi itu bagi kepada syariat Islam, ajaran Islam, ajakan Rasulullah untuk berbagi, kemudian istiqomah, maka ala takhofu, gak usah takut. Ntar lebaran saya makin nipis dong buat saudara-saudara saya. Lu usah takut, ala takhofu wala tahzanu, gak usah bersedih juga, gak usah sedih urusan itu. Mudah-mudahan jadi Allah intan surullah yang surkum, barang siapa menolong din Allah, agama Allah, orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan menolong kalian. Ala tahu wala tahzanu wala tasiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Allah akan berikan surga. Allah akan berikan apa? Surga. Surga buat siapa? Orang yang istiqomah. Maka mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah. Ke depan untuk para donatur yang selalu istiqomah dalam kebaikannya, dan juga kami mohon maaf Bapak Ibu bila kehadiran kami merepotkan atau ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Alhamdulillah Rabbikum falal takum nama abimun sari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena waktu juga yang bergantian. Mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim cewek-ceweknya juga nih, para ibu ya. Siap.